Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Hari ini kita saya nak buat simple unboxing satu kasut terbaru. So saya ada buat live kedua-dua di Instagram dan Facebook. Kita ada nak buat unboxing sikit seperti title tu. Kasut ni saya percaya pertama kali terlihat di internet dah ada di negara lain. So di Malaysia dia akan launch tak lama lagi. So ini kira sampel shoe saya dapat dari ASICS Malaysia. Terima kasih ASICS. So kita just buat satu, belum ada di pasaran lagi, belum ada dijual lagi, akan ada. So kita buat unboxing sikit eh. ASICS Gel Blade 8. Gel Blade 8. So kali ni dia ada material improvement lah, improvement yang agak berbeza, agak banyak berbanding dengan yang lepas-lepas. So kita buat amok sikit-sikit. Tada! Okay, so ni kasut ASICS Gel Blade 8 yang terbaru eh. Kebiasaannya Gel Blade ialah kasut yang menekankan satu apa nama ni, spek yang ringan eh, ringan. So dia kasut ASICS yang dalam range ASICS yang paling ringan eh, court shoe. So ini ya. So warna ada beberapa warna, tapi untuk masuk ke Malaysia rasa warna ini akan masuk dulu dan dia disertai oleh warna-warna yang lain lah. Pada apa, mungkin dalam 6 bulan akan datang. So ini ya. So nampak improvement dia sini berbanding yang 7. Rasanya tak ada benda ni, tak ada loop. So loop ni, pigat ni ada. Pigat ni tempat kita seret kaki ya, kawasan ni. Okay. Lepas tu tapak ni paling utama. Paling utama tapak dia. Okay, tengok tapak dia eh. Tapak dia sini ada separation, ada per apa, satu separation lah di antara front outsole dengan back outsole. Dan seperti biasa dia non-marking outsole. Okay, non-marking outsole. So kasut ni selama ni kalau yang nak pakai yang ringan, inilah pilihan anda. Okay, dalam badminton, dalam sukan badminton, kasut yang ringan yang popular kasut ni, Gel Blade 7. So upgrade, saya kira ini sebagai upgrade lah eh. Upgrade berbanding dengan Gel Blade 6, 7 dan 8. So ini kira consider as upgrade. Okay, jadi apa lagi improvement dia, saya tengok kat sini outsole dia ni. Sekejap saya nak adjust video, nak adjust yang ni supaya rendah sikit. So kita santai-santai je, relax-relax. Kasut ni baru dapat tadi, kasih ASICS Malaysia kerana sudi bagi kami. So tak boleh nak test lagi lah sebab dewan tak buka eh. Dewan tak buka. So kepada 66 orang yang sedang tengok di Facebook, boleh tolong tekan like dan share. Like dan share. Okay, saya buat dua-dua live di Facebook dan dia di Instagram. Ni warna lain ada kat Instagram. Okay, sekali lagi tengok. Ringan, ni saiz 9 US iaitu 8 UK. Tak tahu lagi berapa, saya tak timbang lagi berapa berat dia. Tapi pegang ni memang rasa ringan dan warna pula memang kena dengan warna kegemaran saya lah. Warna cerah tapi tidak terlalu cerah. Okay, improvement yang paling utama, paling utama ialah bentuk dia. Bentuk dia tidak seperti Gel Blade
gel blade yang sebelum-sebelum ini itu gel blade 3 4 5 6 7. So gel blade 8 ni berbeza amat-amat. Pertama sekali tengok material design dia berbeza. Saya tak baca lagi specs dia. Jadi dia punya outsole ya, outsole tengok. Berbeza, dia dah ada macam kebanyakan kasut badminton yang lain. Dia ada dua separation yang berbeza untuk outsole dan ada bahagian tengah yang keras untuk support kaki ya. Lepas tu spek yang lain saya belum confirmkan lagi. Cuma ni just first look je lah. Okay. So dia ada satu nama yang saya tak pernah nampak dalam gel blade dulu, iaitu dia tulis kat sini X-Guidance. X-Guidance. So mungkin X-Guidance tu disebabkan oleh tapak ni. Tapak ni dia X. So dia tulis ni nama, dia namakan ni sebagai X-Guidance. Okay, so ni dari atas. Kalau tengok 79 orang eh. 79 orang, terima kasih. Ni belum ada jual lagi ya, belum ada dijual. Ini sampel saya dapat untuk review. So kita buat unboxing dengan first look sajalah. So ni ialah pigat. Pigat ni macam biasa, gel blade 7 dengan 6 pun dah ada pigat. Okey, lagi apa yang ni? Dia menggunakan flight foam. Flight foam ni dah wujud mungkin dalam 2-3 tahun, saya tak ingat. Cuma dia punya midsole ni, midsole ni dah dinamakan sebagai flight foam eh, flight foam. Okey, lawa kasut ni. Kemungkinan besar Low Johansson pun dah dapat ataupun Azrin, sebab dia orang pun lebih kurang sama. Dia Low Johansson pula bakal menyertai satu kejohanan, tadi saya tak ingat apa, berpasangan dengan smasher kita Go Wisham. Okey, apa lagi yang berlainan kat sini dari belakang? Dah nampak. Sebab gel blade biasanya dikenali sebagai kasut yang nipis eh, tapak dia. So yang ni nampak macam tinggi sikit lah. So saya rasa siapa-siapa yang sebelum ni yang tak nak pakai gel blade sebab dia punya apa, insole nipis, boleh pakai yang ni. So ni dari depan. So kita tengok eh. Dari depan. So dari atas cantik eh. So kalau anda pakai kasut ni, anda pandang dari atas, so dia nampak slim, memang slim. Cuma saya belum sarung lagi, tak sarung pun lagi, tak buka pun lagi tali ni. Tali dia warna biru, biru macam kelabu sikit. Ni subtle dia punya ni, A6. Insole dia pun saya tak buka lagi. Dalam dia warna orange. Okay. Lagi satu, kalau tak silap tadi saya tengok gambar dia warna biru. Biru. Okay, tali kasut. Tali kasut dia tali kasut dapat satu ya, tak dapat dua. So inilah berci tuan-tuan. Dia dah jadi ke arah design lain dah daripada yang sebelum ni. Okay. Ada sebarang pertanyaan? Kalau ada nak tanya apa-apa, boleh tanya. Mana tahu nak tanya apa-apa, komen. Tapak dia AHAR plus tak? Tapak dia... Okey, saya tahu AHAR tu dia pasal abrasion kan. Biasanya dekat kasut tenis je. Kalau kasut badminton ni biasa tak ada AHAR, tak pasti saya rasa tak ada. M Razif Yasin, harga berapa kebiasaan gel blade? Kebiasaan gel blade harga dia ialah RM379 retail price. Amat mampu milik. Kebiasaannya dijual, macam saya, biasa saya jual dalam RM319. Ataupun kalau beli combo dengan raket dan sebagainya, mungkin boleh dapat RM299. Bila ada di pasaran,
rasanya dah masuk, dah masuk, cuma dia tak launching betul-betul lagi. So ini kira unboxing yang first look saja. Nanti akan ada, mula-mula sekali pasti akan ada di dalam website asics.com, dan dalam kedai-kedai badminton pun akan ada jugalah. Okay, tengok harga di MLZ. Siapa lagi yang tanya? Dia orang ikut Chinese Taipei Open. Ah, ha, betul-betul. So Zainari, tadi saya jawab eh, tak ada, rasanya tak ada AHA Art. Dia tak ada AHA Art kat situ. Saya kena confirm balik lah dalam tu. Dekat tag dia ni pun tak ada tulis, tak ada, tak ada AHA Art. Dia ada P-Guard, P-Guard, X-Guidance, X-Guidance, lepas tu flight form. Paling utama dia nampak lazat pakai. Dia tak berat lah, memang ringan. Saya kena timbang berat dia nanti. Nanti saya update, saya akan buat video yang berasingan untuk cuba. Dah ada 97 orang tengok, 98 orang tengok. Come on, jadikan 100 sekali. Malam-malam, malam-malam Sabtu ni. Ni ya, bukan jual bandel. Siapa berminat nantilah launching dia nanti, kita bagi tahu bila nak jual. Ini hanya kira unboxing, unboxing. Hafiz AP2 di Instagram tanya apa kelebihan kasut ni. Okey, gel blade, bagi yang tak tahu, gel blade ialah kasut dalam range court shoe Asics yang paling ringan dan yang performance shoe. Maknanya dia untuk atlet lah, kira untuk high performance, dia kira. Dan dia ringan, gel blade. So kalau lawan dia untuk your next ialah Eris. Your next Eris, Eris. Lepas tu apa, kalau dalam tapi beza dia gel blade 7 ke bawah, design dia lebih kurang sama. Yang ini je dia jadi lain sikit. Dia tak seperti apa, gel blade 7 dan ke bawah. So material design change lah bagi kami. Ada top player tak pakai brand Asics atau duta tak bang? Okay, dalam Asics ni, dalam badminton yang pakai Asics, Chris Langridge. Chris Langridge selalu pakai Asics gel court control. Lepas tu kalau dekat Malaysia ni, Azrin Ayub dengan Lu Juan Shen. Lepas tu kalau international lagi seorang, itu ada pemain England, pemain England yang lain pakai, rasa Peter Briggs. Peter Briggs dengan Tom Wolfenden kot, rasa tak silap saya. Lepas tu pemain kita dululah, Zulfadli Zulkifli, dia suka pakai gel blade. So sebab Asics ni kan kira bukan brand badminton. Tapi kalau di Malaysia, kalau siapa yang tak tahu, gel blade adalah gel Asics, kasut badminton Asics amat terkenal. Kerana apa? Kerana amat durable, amat tahan, amat tahan. Okay, boleh cubalah pakai kasut dia yang paling, even yang paling bawah pun gel upcourt ataupun gel game. 199 je, tapi tahan dia masya Allah 2 tahun mungkin. Kalau anda main sosial 3-4 kali seminggu. Kepada pemain profesional, seperti biasa, apa-apa kasut pun kalau anda pakai hari-hari, saya rasa 6 bulan tak sampai kot dah rosak. And so ada apa soalan nak tanya? Ada 87 orang di Facebook. Terima kasih kerana sudi menonton live. Sufi, terima kasih. Kasut pula lah berkulat bos. Tahan sikit lagi bos, tahan sikit lagi ya. Dekat Instagram ni mamj_296, tahan sikit lagi, kita akan berjaya insyaAllah. Okay, so untuk kali yang seterusnya, sebelum saya mengundur diri malam ni, kita tengok eh, kita kasih racun sikit dulu. Okay, gel blade 8 eh, gel blade 8. Anda boleh try Google dulu, dah ada launching dekat beberapa negara lain. Racket Force nampak dah ada jual. Racket Force kalau tak silap saya dari Hong Kong kot. So ni dari belakang dia. Sikit tu berapa lama agak-agak?
Dia kata nak umumkan untuk dua dos. Jadi saya agak, kalau bila dia umum dua dos tu, boleh main single lah dulu harap-harapnya kan. Mana yang tak cukup dua dos, maknanya dia belum boleh main lagi. So, macam itulah. Jadi semua akan bersesak-sesak di PPV mana-mana untuk dapatkan dos pertama dan kedua. Tapi setengah-setengah tu, dos tu lama kan, 2 bulan, sebulan lebih. Macam saya itu dalam 3 minggu je saya dah dapat 2 dos. Saya jadi menanti apa, menanti masa untuk mula main. Jadi ni lah dah tembam lah sikit kan, dah naik 6 kilo. Aduh, bos selalu tengok raket pro player, dia punya lentur tu macam lembut je. Tu raket macam tu sesuai tak untuk beginner? Okay, Mam J, ni soalan di Instagram Mam J underscore 296. Saya panggil Mam lah, bro Mam raket pro player dia punya lentur sebenarnya tak lembut, keras. Contoh raket Excelsen Karunai tu, Extra 100ZZ tu, dia extra stiff, dia extra stiff. Dia bukan stiff biasa, dia extra stiff kan. Jadi bila dia extra stiff ni, dia kita memerlukan tenaga yang amat kuat lah untuk apa, pukul. Jadi kalau bagi beginner atau amatur, saya boleh hampir garanti lah pasti akan sakit bahu dengan siku. Okay, sebab dia orang training hari-hari, dia orang perlukan raket yang keras, yang keras, yang tidak wobble, tidak vibrate dan sebagainya, sebab dia orang perlukan ketepatan. Alhamdulillah dah sampai 107 orang. Ada orang hantar star, siapa hantar star ni? Terima kasih banyak. Siapa hantar star? Tak nampak. Star dah tak ni, kita orang dah tak tahu kenapa. Tapi tak apalah, terima kasih kerana menghantar star. Saya nak pin siapa hantar star tadi. 75 star. Terima kasih. Terima kasih. Rakan.ba. Jadi raket, sorry Mam J, jadi raket macam tu tak sesuai. Pendek jawapan dia, tak sesuai. Jadi kalau untuk pemula, amatur atau beginner, pakailah raket yang medium. Medium dan fleksibel lah. Fleksibel. Kaising, sihat, sihat. Ni Kaising 0425 ni, antara Permata Negara. Dia boleh follow dia sekarang. Dia baru form 2 kot, Kaising ni, kat Instagram. Dia form 2 kat BM. Duduk mana Kaising? Duduk rumah ke? Duduk KL? Rakan.ba. Yeah, I do speak English. You may ask question if you want to ask. So kepada mereka yang di Instagram pula, kalau ada nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya soalan lah. Sementara ni saya buat ni santai-santai je. Yeah, santai-santai unboxing kasut Asics Gel Blade 8. Okay, Gel Blade 8. Material design change, lightweight, and haven't tested it out because Malaysia under lockdown for 4 months already. So this is just a first look of this shoe, which is Gel Asics Gel Blade 8. Okay. Untuk kaki lebar sesuai tak? Biasa saya dapat soalan tu. Untuk kaki lebar sesuai tak? Pandangan mata kasar saya, dia normal shape. Kebiasaannya normal shape. Nampak dia tak tirus sangat, tak ni sangat. Nampak tak? Jadi tak terlalu normal lah, saya rasa normal. Kebiasaannya kaki lebar, kalau macam saya sekarang 170, berat badan 70, kaki saya normal lah. Biasa kita boleh tengok melalui berat badan. Tapi kalau anda 170 tapi berat badan 75, 80 ke atas, maka kena besarkan 1 atau setengah saiz. Okay, cantik. Apa, dia warna ala-ala kelabu sikit. Dia namakan warna ni sebagai Glacier Grey. Glacier Grey Sunrise Red. Okay, kepada yang baru masuk, kasut ni di
Belum dijual lagi di Malaysia. Ini hanya satu satu sampel lah untuk kami cuba dan review. Dan itu saja daripada saya. Ada nak tanya soalan lagi? 892 orang. Tadi naik 107 sekejap. Kaki saya wide fit, susah dapat kasut serasi. Sufi Badrul Hisham, kalau nak tahu lanjut boleh PM, boleh PM saya 010 eh. Irman Zulkarnain, berapa ratus tu bang? Okay. Biasanya gel blade dipasarkan dengan harga RM379 retail price. Nanti dia launch dekat asics.com. Saya agak harga tu lah full price kalau di di asics.com. Di kedai-kedai badminton nanti saya jangka tak lama lagi lah akan masuk. Biasanya ada discount sikit lah kan. Bos, apa pendapat bos di Instagram eh? Enfis.cw, apa pendapat bos tentang kasut Yonex Power Cushion Infinity BOA? Is it good bos? Saya pernah sarung Enfis. Saya pernah sarung. Saya jenis tapak nipis ni saya tak suka sikit. Saya kurang sikit. Jadi siapa yang nak kompromi cushion untuk ringan, boleh pergi kepada kasut kasut-kasut tu lah. Kasut Infinity Cushion ataupun Eros kan. Jadi kalau nak yang apa overall sedap, saya recommend Cock Control FF ataupun yang J-Rocket ke kalau budget sikit kan. Kalau yang ini dia sebenarnya ringan dulu, blade 7 ke bawah. Dan ini pun ringan sebab tu dipanggil blade. Tapi yang blade 8 ni dia lain sikit. Dia design dia tak nampak nipis tapak dia, nampak kan? Tapak dia ni nampak macam normal tapak. Jadi saya look forward untuk cuba kasut ni lah. Lepas tu saya perasan sikit dekat sini ada warna orange sikit. Dalam ni dia jaring kain. Lepas tu ada orange sikit dalam ni. Saya tak pasti apa. Mungkin dia ada duit RM10. Alamak, turun 62 orang. Tak apa. Kita sharing je. Saya rasa dia ada satu lapisan tak pasti apalah tuan. Mungkin untuk mengukuhkan kawasan ni dia ada warna oranye kat dalam. Ni. Ai, tak ada soalan ke dekat Facebook? Instagram banyak ni. Zide Store, abang ni ada Kelantan ke KB bo? KB. KB KL bo, KL. Memang duduk KL. Mam J, ada tips tak nak kuatkan tangan musim PKP? Okey, kuatkan tangan musim PKP. Dia yang saya perasan lah, kita sebenarnya kurang konsisten. Kalau nak buat tu banyak benda boleh buat. Antaranya kalau ada getah tu kan, buat je hari-hari. Tarik hari-hari buat. Cuma saya sendiri pun cakap, tapi disebabkan dewan tak buka ni, jadi tak buat lah kan. Kurang buat. FZL61, tumbuk lesung batu. Bos, kalau Adidas stabil next gen macam mana bos? Adidas stabil, saya tak pernah dengar tu, boleh google nanti. Adidas stabil ke kenapa komen tak naik eh? Facebook ada komen tak naik ke macam mana? Saya tak faham. Okay, tak pastilah Adidas stabil tu apa. Zali Ahmad, Zali, boleh kalau Adidas stabil. Hafiz underscore AP12, apa beza gel blade dengan gel upcoat? Okay, gel upcoat ni di range dia, kalau ikutkan yang paling bawah lah, retail price dia RM229 atau yang lama RM199. Dia kira range paling bawah untuk Asics court shoes. Dengan lagi satu model, kalau tak silap saya, gel break ke gel game? Bukan gel game, gel break saya tak ingat. Court break ke? Dia kira level paling bawah, tapi paling apa? Paling sedap lah. Paling sedap. Sekejap ya. D
Dia punya jailbreak tu sekejap. Peti nak call pula. Paksa pindah. Okey, nampak dekat Instagram ramai tanya soalan ni. Okay, kita layan sekejap. Kita layan sekejap. Up. Jailbreak. Gel cord break. Gel break. Okey, Cun ni, orang polis boleh beli dah ni. Kod dah buka. Aha, orang polis. Anggaran harga, anggaran harga 379 retail. Retail price 379. Okey. Jadi molek kasu Iqbal Hari. Meme, jadi molek. Beautiful boss, beautiful. Okey, sorry tadi gel blade dengan gel up coat. Gel blade 379 harga. Kalau yang blade 7 ke bawah, biasanya dia launching 379 retail price. Banding dengan gel rocket 279 eh. So perbezaan 100. Perbezaan harga RM100. Lagi satu yang atas sikit, gel cock control FF. Cock control FF tu 529. Ah, itu level lagi satu. Jadi itu pricing wise ASICS lah. Saya rasa dia bezakan dari segi material dan target market kasut tersebut lah. Jadi macam blade dia tengah-tengah, 379. 379 retail price. Kebiasaannya kalau beli kat butik 379 lah full, ataupun ada voucher ke apa ke dapatlah diskaun sikit. Kedai-kedai badminton biasa kita boleh nego sikit lah, kan itu standard di Malaysia. Kan? Cuba nanti tengok Adidas Table Next Gen. Nice juga design, nanti review boleh. Adidas dah tak masuk Malaysia kalau badminton Boss and Fizz. Dia dulu ada, tapi saya ada member kat Hong Kong. Biasa saya ada boleh ambil barang kat sana lah sikit-sikit. Nanti saya check kalau dah sampai kat Hong Kong. Biasanya Hong Kong dapat dulu kan. Boss boleh and Fizz tanya, boleh suggest ASICS shoes high end. Nak pakai yang quality, boleh pakai lama. Set 2 untuk player boss. Okay, Enfis.cw. Enfis Chongwei ke? Enfis, okay, kami recommend sama ada ini. Ini saya belum try lagi, jadi saya tak boleh nak cakap. Tapi yang Cock Control FF2 boleh tengok dekat YouTube, kita orang ada buat review. Yang tu highly recommended, Cock Control FF2. Yang tu dia paling atas lah tu kalau court shoe. Kalau saya pernah pakai gel court FF Nova tennis shoes, selesa amat juga. Cuma dia berat sikit. Cuma kalau tak kisah pasal berat, tennis shoe agak baik untuk main badminton. Okay, jadi boleh cuba pakai court gel solution speed ke. Banyak-banyak tennis punya kasut. Yang pasti esoknya bangun tumit tak sakit. Confirm. Yang tu confirm. Memang ramai dah cuba. Boleh apa vouch. Abang ni ada jual grip satu kotak ke? Ada, boleh. Kalau nak beli banyak-banyak boleh. Kita boleh jual sekotak jugalah. Tapi untuk wholesale biasa kita jarang buat. Adalah pernah tolong juga kedai-kedai yang minta bantuan untuk set up kedai dan sebagainya. Terutama Ustaz Abdul Khairi. Itu kita orang pergi set up kedai dia. Tapi nasib tak baik pula, lepas set up tu PKP full pula kan. Itulah. So saya rasa berapa minit dah ni? Ni nak buat sekejap je tadi, dah setengah jam lah. Okay, so ni last kali eh, nak tunjuk ASICS Gel Blade. Nantikan launching dia dekat ASICS.com. Ni pandangan dari sisi, boleh pandangan kepala, pandangan dari sisi, pandangan dari depan. Saya percaya ini video pertama yang ada dekat internet lah. Boleh search tengok. Tak ada rasa orang lain. Dan kepada yang belum cuba, Faizal Shibi request. Boh nak masuk ke? Masuk, boleh. Kepada yang belum cuba ASICS, saya cadangkan cubalah ASICS. Memang sedap pakai. Memang sedap. Kaki tak sakit. Kepada yang kadang ada juga yang mesej cakap kaki sakit pakai kasut tertentu. Jadi saya tak boleh evaluate lagi kerana saya rasa
ikut pengalaman saya, ada yang size tu tak tak betul. Bukan tak betul, maksudnya dia dia bukan yang sesuai untuk dia. Kadang-kadang ada yang terpakai ketat dan apa, dan sampai ni. Kalau badminton kita tak boleh pakai kasut sampai ni eh. Kita tak boleh buat macam bola, ibu jari kita kat atas ni tak boleh. Kita kena ada ruang dalam 1 cm kat sini, at least 1 cm. Okay. Kat sini untuk kita apa, ibu jari tu memang kena bergerak. Jadi lepas tu lagi satu, bila kita masukkan kaki ke dalam kasut, kena rapatkan tumit ke belakang. Tak rapatkan tumit ke belakang, baru kita ikat kasut tersebut. Kalau geng-geng yang main bola, main futsal, mungkin dia nak rapat betul-betul depan belakang. So badminton saya banyak jumpa, ikut pengalaman jual dan kawan-kawan main, dia pakai kasut, dia rapatkan kaki ni ke depan masa test, dan dia masukkan jari kat sini. Pada pandangan saya lah, pada pandangan saya kurang sesuai sikit lah kalau buat macam tu. Sebab bila kita nak main, kita akan ikat kasut kita. Kalau perasan ada lubang last ni kan, ni direka supaya kaki kita tak bergerak ke depan belakang. So bila nak pakai yang ini, maka kaki kita kena perlu berada di tumit ni hujung, rapat ke sini, dan depan ni akan kosong untuk ibu jari bergerak. Okay. Jadi mana tahu bermanfaat, boleh cuba nanti kat rumah. So rapatkan biar ada ruang kat depan ni, biar ada ruang kat depan ni. Jadi kalau kaki anda contoh okay, ni antara teknik lah, kita share kejap. Kasut contoh eh, kaki saya, kaki saya 26 cm. Ni kita sharing kejap eh, lama sikit. Sharing kejap, ada pula idea nak sharing. So kaki saya, okay, kaki saya bila saya letak kat atas kertas ni, dari hujung ke hujung kaki saya lah 26 cm. Ini hanya lakaran je, 26 cm. Jadi setiap kasut yang saya beli, setiap kasut yang saya beli mesti 27 cm. Ni bawah ni. Okey, 27 cm. Jadi ikut normal kita, pertambahan 1 cm. Okey, kalau berat badan normal, kalau ketinggian dan berat badan, BMI semua normal. Itu ya, kebiasaannya. Jadi saya pernah hantar kasut ke customer ni, tanya dia panjang kaki berapa. Dia akan dicakap dia letaklah atas kertas tu kan. Dia letak atas kertas tu sama macam saya, 26 cm. Tapi dia punya apa, dia tak bagi tahu berat badan dia. Rupanya berat badan dia contoh 80 atau 90. Jadi bila keadaan tersebut berlaku, maka kita punya kelebaran kaki tu pastinya akan jadi lebar lah. Apa lain lah kan, kita tak boleh pakai formula tu kan. Jadi kalau apa, kalau nak pilih kasut, pakai cm, pakai cm. Kalau BMI normal eh, kalau BMI normal, lepas tu jangan masukkan kaki, masukkan kasut dalam, dan kaki dalam kasut, lepas tu rapatkan ke hujung ni, jangan rapatkan ke tumit. Lepas tu lompat-lompat, try rasa dulu. Ayat yang selalu saya sebut ialah cuba pakai, kalau rasa ketat di sini, ketat yang sakit, terus tolak tepi. Ketat yang sakit. Kalau ketat yang rasa macam ketat sebab baru, boleh teruskan pakai dan apa, boleh ni lah, dia akan kembang sikit. Jadi molek kasut, rindu nak masuk kot Zidesto. Memeh ya, memeh. Hai, soalan dekat Instagram lagi banyak daripada Facebook. Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk, tekanlah like, share sikit, support. Abaikan pipi saya yang dah pau eh. Asics high cut ngam ke bang untuk badminton? Okey, dalam badminton ni Ayuzi Perez yang pakai kasut high cut ni ada seorang je yang saya tahu. Seorang je. Kau tahu siapa? Cuba teka siapa. Siapa yang pakai kasut high cut dalam badminton?
Jawab sikit. Ayu Zipres. Siapa? Lindan. Lindan seorang yang pakai kasut zaman dia pakai tu Lining. Dia pakai kasut yang mid cut. Itu pun mid cut, bukan high cut. Eh, mid cut. Jadi dia dia apa? Saya rasa agak kurang sesuai sikit dengan nature badminton. Umumnya tak pakailah sampai high cut. Jadi kalau pakai high cut tu takut mengganggu pergerakan kan. Tapi boleh boleh apa melindungi ankle rasanya kalau pakai, tapi saya tak pernah tak pernah ni. Ilmu pakai kasut pun boh share. Tak Kai, itu berdasarkan pengalaman dan saya rasa dah memang itu cara sebenar dia. Sebab ramai yang bila nak beli kasut dia tak tahu saiz. Contoh kalau Indonesia, dia akan sebut pada bapak-bapak Indonesia kalau ada, dia pilih kasut saiz Euro. Dia akan sebut saiz apa? Saiz 41, saiz 42, saiz 43, saiz 44. And kalau saya memang saya pakai CM je, senang. Pergi mana-mana kedai kasut nak beli kasut, cakap nak CM. Kalau contoh pakai sekarang kasut 27 cm, minta je 27 cm, insya-Allah muat. Insya-Allah muat. And dia jarang-jarang sekali kasut tu dia lebar. Eh, dia lebar pula, dia tirus. Kalau yang di Malaysia ni lah. Terbaik bawah Jailblade 8. Betul Kai, baru masuk eh. Okay, Jailblade 8 eh. Ni unboxing je, tak ada di pasaran lagi, belum ada dijual lagi. ASICS Malaysia, sekali lagi terima kasih hantar hari ni kepada kami untuk biasa review lah. Sekali ni dah dapat, alhamdulillah dah dapat 3 kali lah. Gel Cock Control, Cock Control FF yang SEA Games tu, yang colour kat Malaysia tu. Lepas tu Gel Cock Control FF2, dan sekarang kita dapat pula Jailblade 8 yang terbaru. Faizal Shibi, saiz 10 ada tak boh? Abang Faizal, belum masuk lagi. Ada, akan ada saiz 10 US. Ada, memang ada, biasanya sampai saiz 12 US. Tapi sekarang belum ada lagi, belum masuk lagi dalam pasaran. Orang tak jual lagi lah. Tapi dijangkaan akan dijual lagi lah. Siapa bagi star lagi tu? Terima kasih banyak. Kenapa tak keluar? Harga berapa? Berapa harga bang? RM379 retail price eh. Coach padu. Oh tak padu lah. Terima kasih yang padu orang lain. Harga anggaran RM379 ni retail price. Oh, banyak tak keluar lah. Yes. Komen. Sokong bah, biar tersebar ilmu yang baik. Okay, itu. Itulah dia. Saya pernah jumpa seorang, kuku kaki dia rosak disebabkan kasut yang dia pakai sampai hujung. Ada. Okay, itu saja malam ni. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang nak pre-order ke apa, boleh beritahu. Kita agak-agak lah bila sampai. Saiz dia, kebiasaannya kalau kasut ASICS ni masuk Malaysia, saiz dia ialah daripada 6.5 US ke 7 US sehinggalah 12 US. Okay. Padu. ASICS Jailblade 8. Padu bos. Cantik eh. Tu kasut ni tengah-tengah. Tidak mahal, tidak murah. 379. Okay, terima kasih kepada yang hantar star. Terima kasih kepada yang menonton sehingga sekarang. Okay, assalamualaikum. Bye. Sekejap, kita end dulu dekat dekat apa? Instagram. Lepas tu kita end dekat dekat Facebook.